Kalau sering nongkrong, ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan, ya kumpul, di sini nongkrong gitaran, gitaran biasa godain cewek apa gitu. Ya maaf ini ya. Kenakalan lah biasa. Iya, namanya anak muda godain cewek, gitu kan. Nah di situ masalah nongkrong, cuman ini dia yang pelaku ini, maaf ya, saya kasih penjelasan. Yang namanya sebelum kejadian, yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu. Cuman saya lagi ngobrol sama adik saya dua orang, dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen grebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil, karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener, Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya benar-benar ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Nah, barulah saya tindak ke RT Papasren. Waktu itu penggerebekan, nah Papasren, saya ngomong sama Papasren, Papasren tindak, ayo ikut yang ikut menggerebek. Eko, saya, adik ipar saya dua, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah, barulah berjalan ke depan bengkel. Diketok-ketok. Tuh. Mas, 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 enggak keluar-keluar. Sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu. Dok. Nah, sampai Pak RT yang ngomong. Setelah dibuka, ada yang menanyakan, "Mas, bener kamu bawa cewek di sini?" "Enggak," katanya, "enggak ada. Sok aja lihat aja, enggak ada." Nah, kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini, masih enggak percaya. Barulah dia menggeledah. Menggeledah, akhirnya itu ada perempuan dua di kamar mandi. Tuh, barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi, enggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya, udah jangan main kekerasan, udah jangan. Panggil Pak RT, kata sayanya. Pak RW. Panggil Pak RW. Kontak Pak RW datang, Pak RW Yitno. Tuh, selesai dulu terus. Sampai bahkan warga sini ngomong, "Kamu orang andon usaha, berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini, sedangkan warga di sini aja nggak begitu." Emang nggak ada respon, maksudnya nggak ada tindakan apa ya dari AF sama itu, mungkin bersalah apa ya, nggak ada respon apa. Diem aja karena ngerasa ada bukti ceweknya itu. Barulah, nah sempat RW itu ngomong, "Ya kalau sumpama pakai kekerasan, saya nggak tanggung jawab." Baru itu diam semua warga itu dari omongan Pak RW itu. Usut punya usut, udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini, jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak? Banyak nggak yang... ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan, saya, Hadi, Eko, adik ipar saya dua, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok. Mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, "Udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh kesini. Biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini." Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Hadi ditangkap? Sebelum.
sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, nah masuk bulan Agustus. Bulan Agustus deket, itu. Dekat dari peristiwa penangkapan itu ya, Pak. Kalau penangkapan apanya? Eko sama Hadi ini. Kan ditangkap Eko sama Hadi. Ya dekat, ini kan di depannya. Hari ini ya. Kan waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Selang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep? 3-4 hari saya lupa itu. Maaf ya. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor, Pak. Bukan, itu bukan geng motor. Karena segala apa-apa, kalau Ang kemana, jadi saya itu sopan biarpun saya orang tua merasa dihargailah. Dan akhir-akhir ini sama Aep ini dihadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya, Pak. Si Aep ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya, Pak. Nah, sebetulnya di malam itu ada nggak sih, Pak, keributan-keributan di sini, Pak? Nggak ada, Mas. Nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebetulnya nggak ada keributan. Di sini aman-aman aja, Mas. Nggak ada permasalahan. Nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom. Ada, mohon maaf, ruda paksa terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak, Pak, di waktu itu ada rame-rame begitu? Ngedengar nggak sih? Nggak ada. Kalau cuma ada keributan paling masyarakat sini, RT RW, lapor RT RW dulu. Nanti yang tindak RT RW. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.